Pendekar Kembar Jilid 20. Dalam setengah tahun ini aku harus mencari orang untuk menyembuhkan racun dalam tubuh sendiri. Sekarang harus pula mencari Sam Ganshus untuk menolong nonakan. Apakah waktunya cukup bagimu? Yok Ong Ya telah meminjamkan sejilid kitab pusaka pertabiban padaku. Kupikir dalam setengah tahun ini akan kucari suatu tempat yang tenang untuk mempelajari isi kitab, lalu meracik sendiri obat penawar racun. Apabila diriku sudah sembuh, segera kujelajahi dunia ini untuk mencari Sam Ganshus Yusu. Kitab pusaka macam apakah itu? Tanya Hing Kok. Kitab tinggalan Tabib Sakti Piansik di zaman Cian Kok. Asalkan dalam setengah tahun dapat kupahami isi kitab ini, pasti dapat kupunahkan racun dalam tubuhku sendiri. Dan kalau tidak dapat memahaminya? Tanya Hing Kok dengan sedih. Dengan pedih Yui menjawab, persoalan ini menyangkut pertaruhan jiwa dua orang. Jika menang atau berhasil, jiwaku dan Hoai Soan akan tertolong. Kalau gagal, jelas aku akan mati dan Hoai Soan akan hidup terluntang-lantung tanpa sandaran. Tiada orang yang dapat menjaganya. Sampai di sini, mendadak ia genggam tangan Hing Kok dengan kencang dan memohon dengan sangat. Ada suatu hal ingin ku minta bantuanmu. Apakah kau minta ku jaga Hoai Soan? Tanya Hing Kok dengan hampa. Yawi mengangguk, ucapnya. Hendaklah kau jaga dia dan antarkan dia kembali ke tempat Yok Ong Ya ini agar beliau dapat berusaha menyembuhkannya. Jika Yok Ong Ya juga tidak berhasil menemukan Sam Ganshus Yusu, ku harap sukalah kau bawa dia pulang ke Hekpo dan mohon ayahmu suka memberinya makan. Mendadak Hing Kok mencucurkan air mata. Katanya, kalau aku meninggal aku pun tidak ingin hidup lagi. Tergerak hati Yewi sehingga tidak sanggup bersuara. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara si tikus sedang berbicara di luar. Antar saja ke dalam, lalu terlihat seorang pegawai toko obat masuk dengan membawa satu bakul nasi dan satu kotak sayur mayur. Si tikus mengikut di belakang dan juga membawa kotak makanan. Dengan tertawa si tikus berkata, "Toalopan, kami memesan satu meja perjamuan dari restoran di depan sana." Kata beliau harus menjamu makan kalian sebaik-baiknya. Ia lantas menyuruh rekannya mengatur sayur mayur itu di atas meja. Lagak si tikus seperti tuan rumah saja. Dengan tertawa Yewi berkata, "Undanglah Toalopan kalian agar ikut makan. Sejak pagi-pagi Toalopan sudah pergi. Katanya kalian masih harus tinggal setengah tahun di sini," tutur si tikus. "Ah, beliau sudah pergi," seru Yewi. Saat itulah si kuasa toko tampak masuk. Katanya dengan tertawa, "Toalopan, kami sudah berangkat sejak pagi tadi. Beliau pergi ke mana?" tanya Yewi. Kuasa toko itu menggeleng, jawabnya, "Entah, biasanya Toalopan pergi datang tidak menentu. Siapapun tidak tahu saat ini beliau pergi ke mana." Pendek kata, ada 5 tempat yang selalu didatangi beliau. Yewi pikir Yok Ong Ya sengaja tirakat di kola ramai. Dengan sendirinya jejaknya tidak ingin diketahui orang. Ia coba tanya pula, apakah beliau meninggalkan pesan waktu mau berangkat? Toalopan memberi pesan bahwa kalian masih perlu tinggal di sini. Kata beliau, ketiga tabib toko kami cukup bisa diandalkan. Apabila ilmu pertabiban yang Anda pelajari ada sesuatu yang kurang jelas, boleh Anda minta petunjuk kepada mereka. Diam-diam Yewi pikir maksud baik Yok Ong Ya itu sangat besar manfaatnya bagiku. Sebab kalau dirinya harus pergi dari sini, tempat kediaman yang tenang-terang sukar dicari. Lalu care bagaimana dapat mempelajari kitab pusaka itu dengan baik. Kalau ada bagian yang tidak dipahami, kepada siapa pula dirinya dapat bertanya? Karena itulah ia lantas menjawab, "Baiklah, ku terima dengan senang hati maksud baik Toalopan kalian. Cuma kalian yang pasti akan tambah repot bila mana kami tinggal di sini. Untuk ini sebelumnya perlu ku minta maaf." "Ah, tidak menjadi soal," kata si kuasa toko, "silakan Anda tinggal saja dengan tenang. Ada keperluan apa-apa hendaklah kami diberitahu." Begitulah. Seng waktu berlalu dengan cepat, hanya sekejap saja setengah tahun sudah lewat. Selama setengah tahun ini siang dan malam Yewi giat mempelajari isi kitab pusaka Bian Xixin Bian, sedikit pun tidak kendur. Lim Hing Kok juga cukup bijaksana dan tahu aturan. Ia mengerti waktu setengah tahun ini sangat besar artinya, maka selain sehari-hari rajin meladeni Yewi, tidak lupa ia pun melayani Kan Hoai Soan makan minum berpakaian dan tidur. Nona itu bekerja tekun tanpa mengomel sepatah kata pun, ia pun tidak pernah mengganggu pelajaran Yewi. Selama setengah tahun hampir tidak ada 10 kalimat dia berbicara dengan Yewi. Yewi belajar dengan cermat ditambah ada 3 orang tabib yang siap memberi petunjuk padanya, maka kemajuannya selama setengah tahun boleh dikatakan sangat besar dan pesat. Isi kitab itu telah dibacanya dengan jelas dan paham, lebih-lebih bagian yang mengenai obat racun, bab ini khusus dipelajarinya dengan lebih teliti. Bab obat racun ini memuat segala jenis makhluk dan tumbuh-tumbuhan berbisa di dunia ini serta cara meracik obat racun dan sifat bekerjanya racun itu sendiri. Mengenai cara menawarkan berbagai macam racun itu menyangkut teori pengobatan yang sangat dalam. Kalau bab ini sudah dikuasai dengan baik, lalu kepandaian ini digunakan mengobati bermacam-macam racun di dunia ini tentu akan terasa sangat mudah. Hari ini dia berhasil meracik obat penawar dan diminumnya sendiri. Ia pikir apabila dalam 3 hari racun tidak bekerja, maka dia akan minum lagi obat penawar itu. Kalau berturut-turut sudah minum obat penawar 3 kali, tentu racun kronis pemberian suputku itu akan dapat dipunahkan seluruhnya. Melihat hasil Yewi boleh dikatakan sudah tercapai setengah bagian, hati Hing Kok juga sangat girang. Tanpa terasa kata-kata yang tersimpan dalam hati selama setengah tahun ini terus dilontarkan keluar seluruhnya. Dengan tertawa Yewi mendengarkan pembicaraan si Nona, lama-lama minat bicara Yewi sendiri pun timbul, maka mereka bercengkrama terlebih asyik, mereka bicara ke timur dan ke barat, segala urusan mereka perbincangkan. Hanya Kan Hoai Soan saja yang tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka, dia masih tetap linglung, taunya hanya makan bila lapar, kalau lelah lantas tidur, lebih dari ini dia tidak tahu apa-apa lagi. Mereka terus mengobrol dari lohor hingga maghrib pada saat itulah mendadak terdengar suara gaduh di luar sehingga pembicaraan mereka terputus, mereka terkejut dan berbangkit. Tapi Kan Hoai Soan seperti tidak merasakan apapun, dia masih tetap berduduk termangu di tempatnya. Belum lagi Yewi keluar pintu untuk melihat yang terjadi, tiba-tiba si tikus berlari masuk mukanya tampak pucat, serunya, "Wah, celaka, ada, tenanglah, sabar, ada urusan apa coba katakan," tanya Yewi. Si tikus tampak masih ketakutan katanya dengan gemetar, "Ada." Yewi tidak sabar lagi, ia menerjang keluar setelah menembus halaman tengah, sampailah di depan toko. Dilihatnya di depan toko berdiri 2 kakek tinggi besar, yang sebelah kiri berbaju kain belacu, rambutnya merah kuning dan terikat menjadi 1 yung kecil di belakang kepala. Mukanya seram menakutkan, kalau melihatnya di tengah malam pasti akan disangka setan yang terlepas dari akhirat. Kakek yang sebelah kanan tidak kurang menakutkannya daripada kakek sebelah kiri, dia memakai baju longgar kain putih, entah mengapa ikat pinggangnya adalah seutas tali rumput yang besar hati siapapun merasa tidak enak bila melihat tampang dan dandanannya. Kedua orang kakek itu berdiri persis di depan pintu toko, meja toko yang panjang itu sudah pecah dan roboh, jelas karena dihantam sekerasnya oleh kedua kakek itu. Di belakang mereka terdapat sebuah joli atau tandu mewah, 4 lelaki kekar penggotong tandu tampak berdiri di samping, di tepi tandu berdiri pula 1 orang, cuma tidak kelihatan wajahnya. Yewi malas untuk melongok siapa yang berdiri di dalam tandu itu, setiba di depan toko, didengarnya si kakek berbaju belacu sedang berteriak. "Kalau tidak lekas suruh Yok Ong Ya keluar, segera kami membongkar toko kalian ini." Si kakek berbaju putih bergelak tertawa, teriaknya, "Mengapa Yok Ong Ya malu untuk bertemu dengan orang? Kami mohon bertemu karena ada urusan penting, kenapa main sembunyi saja di dalam?" Dengan suara lantang Yewi lantas bertanya, "Ada urusan apakah kalian mencari Yok Ong Ya?" "Tentu saja minta diobati dia," seru si kakek baju putih sambil berpaling, Untuk apa lagi mencari dia kalau bukan untuk menyembuhkan orang? Tapi Yok Ong Ya tidak di sini, jawab Ye Ui dengan tenang. Sialan dan berat si kakek berbaju belacu, memangnya siapa kau? Untuk apa kau ikut bicara? Setelah berpikir sejenak, Ye Ui menjawab, aku ini murid Yok Ong Ya yang tidak resmi. Ah, bagus, boleh kau panggil keluar suhumu, seru si kakek baju putih. Kan sudah kukatakan, beliau tidak di rumah, kata Ye Ui. Kentut si kakek berbaju belacu menjadi gusar, Yok Ong Ya hanya sembunyi di 5 tempat, sudah 4 tempat kami mencarinya dan tidak bertemu, tempat ini adalah tempat kelima dan yang terakhir kalau dia tidak di sini. Lalu di mana? Diam-diam Ye Ui merasa heran, siapakah mereka ini? Mengapa tahu 5 tempat pengasingan Yok Ong Ya ini? Jangan-jangan kedatangan mereka ini pun atas petunjuk sahabat Yok Ong Ya. Jika demikian, tidaklah pantas bertengkar dengan mereka. Karena pikiran ini, dengan ramah tamah ia lantas menjawab, tapi beliau benar-benar tidak di sini. Si kakek berbaju putih tampaknya lebih tahu aturan. Dengan tertawa ia berkata, jika gurumu tidak berada di rumah, boleh juga silakan kau periksa penyakit Xiao Qia kami. Coba penyakit apa yang menyerangnya. Perguruan ternama tentu tidak mengeluarkan murid bodoh. Silakan kau lakukan tugasmu dan janganlah menolak. Dengan tulus ikhlas Ye Ui mengangguk. Baik, akan ku periksa sebisanya. Kalau dapat ku sembuhkan tentu ku sembuhkan. Kalau tidak dapat, silakan kalian mencari tabib yang lebih mahir. Si kakek baju putih menjadi girang, serunya, tentu silakan. Lekas Ye Ui lantas mendekati tandu itu. Dilihatnya orang di dalam tandu adalah seorang nona yang sangat cantik, ibaratnya anggrek di tengah lembah gunung yang sunyi. Kecantikan nona sakit ini sungguh tidak di bawah Lo Yook Chi. Hanya kulit badan si nona sakit ini lain daripada yang lain. Kulit badannya yang tertampak dari luar kelihatan bersemu merah seluruhnya seperti bunga merah yang semarak. Nona sakit ini memejamkan mata dan berbaring di atas dipan berkasur di dalam tandu. Xiao Qia, silakan membuka mata, kata Ye Ui. Pelahan nona sakit itu membuka kelopak matanya. Sungguh tak terkatakan betapa indah biji matanya, cuma di sekitar biji mata juga penuh bersemu merah tipis. Segera Ye Ui berkata, Xiao Qia, kau mengidap somtok, racun jinsom, tapi masih keburu disembuhkan. Orang yang sejak tadi berdiri di sisi tandu dan tidak kelihatan wajahnya itu mendadak berpaling, berkata, omong kosong, aku tidak tahu racun apa yang menyerangnya, tapi kau malah tahu memangnya siapa? Dapat kau tipu. Waktu Ye Ui menoleh, orang ini ternyata suputku adanya. Aha, kiranya kau, seru Ye Ui dengan tertawa. Pantas mereka tahu tempat tinggal Yok Ong Ya. Di manakah susuku, tanya suputku dengan menarik muka. Setengah tahun yang lalu Yok Ong Ya telah pergi dari sini dan entah berada di mana sekarang, tutur Ye Ui. Hektometer, kau dusta, susuku pasti berada di sini. Suputku. Untuk apa ku dusta, kata Ye Ui. Yok Ong Ya memang betul-betul tidak berada di sini. Ingatkah kau sudah berapa lama kita berpisah, tanya suputku tiba-tiba. Sejak perpisahan di Siao Go Taishan, sampai sekarang sudah lebih 2 tahun. Hehe, masakah salah, jengek suputku sambil terkekeh. Sudah lebih 2 tahun dan kau masih hidup? Kalau Susyok tidak berada di sini, mungkinkah kau bisa hidup sampai sekarang? Ia berpaling ke arah si cantik sakit di dalam tandu dan berkata pula, penyakit Xiao Qia hanya dapat disembuhkan oleh Susyoku. Bocah ini tidak bicara secara jujur. Boleh suruh kau Hun Sucia menghajar adat padanya dan tentu dia akan bicara terus terang. Suputku merasa bukan tandingan Ye Ui, maka bermaksud meminjam tangan si kakek berbaju belacu yang bergelar Kau Hun Sucia atau si Rasul Pencabut Nyawa, untuk menghadapi anak muda itu. Kalau si kakek berbaju belacu bergelar Kau Hun Sucia, maka si kakek berbaju putih bergelar Toat Pek Sucia atau si kakek pembetut sukma. Terdengar si cantik sakit berkata dengan suara lemah, apakah betul guru Kongcu memang tidak berada di sini? Ye Ui mengangguk, belum sempat menjawab. Si cantik berkata pula, kalau gurumu tidak ada, merepotkan kau untuk mengobati sakitku. Cepat Suputku menyela, Xiao Qia, jangan percaya kepada ocehannya, dia paham apa? Kalau dia tidak ditolong oleh sosioku, sudah lama jiwanya pasti sudah melayang di bawah racun perguruanku. Mana dia paham ilmu pengobatan segala orang susu, jengek si cantik tiba-tiba. Apa kau tahu aku mengidap penyakit apa? Penyakit Xiao Qia sangat aneh, sayang pengetahuanku terlalu dangkal dan tidak tahu. Sebab itulah terpaksa kemari untuk minta bantuan Susiok, jawab Suputku. Meski aku tidak tahu penyakit Xiao Qia, aku yakin Susiokku pasti tahu. Si cantik menjengek pula, kau bilang dia tidak mahir ilmu pengobatan, kau sendiri mengapa tidak tahu penyakit apa yang kuidap? Tapi sekali omong dia telah tepat menyebut penyakitku. Nah, bagaimana penjelasanmu? Jangan-jangan kau sengaja atau pura-pura bilang tidak tahu? Suputku tampak gugup, cepat ia menjawab. Ah, mana Suputku berani pura-pura tidak tahu. Aku memang betul-betul tidak tahu sakit Xiao Qia ini. Kalau tahu, sejak mula sudah ku beri obat yang mujarab dan tidak perlu lagi datang kemari. Si cantik sakit tampak berkerut kening, dengan air muka menghina ia berkata, kalau kau tidak tahu hendaklah berdiri saja di samping sana. Apa yang kau rewelkan pula dengan munduk-munduk? Suputku mundur beberapa langkah ke belakang dan tidak berani bersuara lagi. Diam-diam Yewi merasa heran, pikirnya, katanya Suputku sudah bersumpah tak mau menolong orang lagi, mengapa dia tunduk benar kepada si cantik sakit ini? Bahkan sikapnya kelihatan sangat takut padanya. Dalam pada itu si nona cantik sakit itu tersenyum kepada Yewi, katanya, sejak kecil badanku lemah dan penyakitan, ayahku sering memberi jinsom padaku dan entah sudah berapa banyak yang kumakan. Kau bilang aku kena racun jinsom, kukira memang benar. Nah, apakah penyakitku ini dapat disembuhkan? Jinsom sebenarnya adalah obat kuat yang sangat mujarab, tutur Yewi. Tapi ada semacam jinsom daun merah, kalau dimakan bukan saja tidak bermanfaat, sebaliknya malah bisa membuat celaka. Jinsom daun merah ini sukar dibedakan daripada jinsom biasa, jenisnya juga sedikit sehingga jarang diketahui umum. Maka kalau jinsom daun merah itu dipetik oleh pencari jinsom, karena kurang pengertian, bila dimakan oleh orang yang menggunakannya lambat laun orang yang makan jinsom daun merah ini akan keracunan. Gejala penyakitnya adalah sekujur badan terasa lemas tak bertenaga. Apabila sekujur badan sudah merah seluruhnya, maka tak tertolong lagi. Wah, lalu bagaimana baiknya? Xiao Qia, kami si kakek baju putih tampak gelisah. Yewi menoleh dan berkata kepada kakek baju putih alias Toat Pek Sucia itu, untung kedatangan Xiao Qia ini belum kasip, tadi sudah kuperiksa dan belum merah seluruhnya. Ku yakin dalam waktu 2-3 hari tidak berbahaya, asalkan diberi obat penawar tentu akan sembuh. Jika begitu, lekas kau beri obatnya. Untuk apa berdiri dan omong melulu, teriak si kakek belacu alias Kau Hun Sucia. Sace, paman ketiga, ucap si nona sakit itu tertawa, kita minta diobati. Hendaklah kau sedikit sopan terhadap orang, tapi Kau Hun Sucia tetap bicara dengan garang. Memangnya kenapa? Masa dia berani menolak sopan atau tidak? Dia tetap harus mengobati Xiao Qia. Kalau tidak sembuh, segera ku cabut jiwanya. Sampai kau sembarangan ngaco belo apa? Damprat si kakek baju putih. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Yewi dengan tertawa, Samteku ini memang berwatak keras. Janganlah engkau tersinggung. Ah, tidak apa-apa, ucap Yewi dengan tertawa. Tujuanku belajar ilmu pengobatan adalah untuk menolong orang. Silakan kalian membawa Xiao Qia ke dalam, akan kukumpulkan bahan obat untuk membuat obat penawarnya. Wajah Kau Hun Sucia yang buruk itu menampilkan senyuman jelek, katanya. Baik juga hati bocah ini, maaf ya jika tadi aku sembarangan omong. Plak. Mendadak ia gampar mukanya sendiri. Diam-diam Yewi merasa geli, pikirnya, meski muka orang ini sangat buruk tapi wataknya polos dan jujur, maka rasa dongkolnya tadi lantas banyak berkurang. Toat Pek Sucia lantas menyuruh keempat kuli menggotong tandu. Selagi Ye Ui hendak mendadak masuk ke dalam toko, mendadak Suputku berseru, "Nanti dulu, orang Sieu, aku ingin tanya padamu." "Ada apa?" tanya Ye Ui sambil berpaling. "Dari mana kau tahu jinsom daun merah yang jarang diketahui orang di dunia ini?" jengek Suputku. "Jangan-jangan dapat kau baka di dalam Pian Xixin Bian." Rupanya Suputku juga tahu di antara macam-macam jinsom itu ada sejenis sang hyosom atau jinsom berdaun merah yang mengandung racun. Hal ini pun didengarnya dari sang guru, tapi tidak tahu bagaimana gejala keracunan serta menawarkannya. Kini didengarnya Yewi bicara seperti seorang ahli, seketika timbul rasa curiganya. Dengan jujur Yewi lantas menjawab, "Betul, dari Pian Xixin Bian ku ketahui jenis jinsom berdaun merah ini." Suputku bertambah sangsi, katanya, "Apa susok yang memberi kitab itu padamu untuk dibaca?" "Ya, bukan saja Yok Ong Ya memberi baka Pian Xixin Bian ini, bahkan kitab pusaka ini pun diberikan padaku." Air muka Suputku berubah seketika, makinya, "Kentut busuk, masa susyoku bisa memberikan Pian Xixin Bian padamu?" Yewi masih gemas karena orang telah memberi racun padanya. Dia sengaja hendak membuat marah padanya. Segera ia memperlihatkan kitab pusaka itu dan berkata, "Lihatlah, bukankah ini Pian Xixin Bian?" Suputku melihat yang dipegang Yewi itu memang benar kitab pusaka yang dimaksud. Mendadak ia membentak, "Berikan padaku!" Secepat terbang mendadak ia menubruk maju dan bermaksud merampas kitab itu. Tapi Yewi sudah berjaga-jaga, dengan ringan ia berkelit ke samping. Sekali tubruk tidak kena, Suputku memutar balik, kesepuluh jarinya terpentang, kembali ia mencengkeram ke arah Yewi. Melihat sinar mata orang hanya menatap tajam pada kitab yang dipegangnya, rasanya seperti ingin sekali raih merampasnya. Yewi tahu orang pasti sudah sangat lama ingin mendapatkan kitab ini, betapapun dirinya harus berhati-hati agar kitab itu tidak diserobot. Tampaknya Suputku sudah hampir kena meraih kitab yang dipegang Yewi, mendadak terdengar suara nyaring keras sehingga anak telinga tergetar seakan dua pekat, kontan Suputku roboh terjungkal. Yewi berpaling, dilihatnya Kau Hun Sucia memegang dua keping poat, sejenis tetabuhan logam tipis, bering-bering. Dengan gelak tertawa orang aneh itu sedang berkata, "Makhluk tua, kau sendiri yang cari penyakit menyusul kreng." Ia tabuh pula bering-beringnya dengan keras. Seketika Suputku bergulingan di tanah sambil menjerit, "Stop, stop, berhenti!" Tapi Kau Hun Sucia masih terus membunyikan 2-3 kali. Dengan senang ia berkata, "Kau minta berhenti? Hah? Masakah begitu gampang?" Terdengar suara nyaring memekak telinga itu terus-menerus. Setiap kali suaranya membuat Suputku tergetar hingga menjerit ngeri. Sampai belasan kali alat Kau Hun Sucia dibunyikan. Suputku telah babak belur karena bergulingan di tanah. Jelas dia tidak tahan dan sangat menderita. Toat Pek Sucia dan si cantik sakit itu menyaksikan kejadian itu tanpa ambil pusing. Yewi tidak tega meski dia sendiri sangat benci terhadap Suputku. Segera ia berteriak, "Berhenti!" Tampaknya Kau Hun Sucia tambah semangat membunyikan alat tetabuhannya sehingga tidak menghiraukan seruan Yewi itu, melahan dia terbahak-bahak setiap kali melihat Suputku menjerit kesakitan luar biasa. Karena seruannya tidak dihiraukan, Yewi melangkah maju, kedua tangannya terjulur ke depan. Langsung ia rampas kedua keping poat tembaga itu dari tangan Kau Hun Sucia. Dengan enteng ia lemparkan benda itu ke udara. Hanya sekejap saja lenyaplah tanpa bekas. Kedua alat tetabuhannya direbut secara aneh, lalu dilempar hilang. Keruan Kau Hun Sucia jadi melenggong. Tanyanya, "Hi, ku bantu kau merobohkan dia, mengapa kau berbalik menolong dia?" Si cantik sakit berkata dengan tertawa, "Samcek, masakah kau lupa bahwa mereka adalah saudara seperguruan? Kau hajar murid paman gurunya, memangnya dia rela tinggal diam?" Lalu ia berpaling dan berkata kepada Yewi, "Kungfumu ternyata jauh lebih tinggi daripada makhluk aneh itu, lebih-lebih langkahmu yang ajaib tadi. Kungfu apakah namanya?" Dengan muka masam Yewi menjawab, Apakah suputku telah dicekoki obat bius oleh kalian? Mendadak Kau Hun Sucia membentak dengan gusar, "Karang ajar kau rampas dan melempar hilang senjataku, tidak aku marah padamu. Sekarang Xiao Qia kami tidak kau jawab, memang ingin diberi hajar adat?" Yewi menjengek. "Hektometer, kalau tidak mengingat watakmu yang kasar tapi polos, tentu takkan kuampuni perbuatanmu yang kejam tanpa kenal kasihan tadi." Kontan Kau Hun Sucia berkaok-kaok, "Wah, jika demikian, jadi senjataku kau rampas dan lempar hilang termasuk hukuman sekadarnya?" Dengan kereng Yewi menjawab, "Betul, selama hidup orang Sieu paling benci kepada orang yang suka menggunakan obat bius segala. Kurampas dan buang senjatamu sudah terhitung hukum paling ringan. Kelak bila kulihat kau gunakan suara gembrengmu untuk merobohkan orang, pasti akan kupotong kedua tanganmu." "Wah, besar amat suaramu!" Tukasi cantik tertawa. "Hektometer, apakah kau tidak percaya?" jengek Yewi. Janganlah kau bersikap segarang ini padaku," ucap si cantik dengan suaranya yang merdu. "Ingat, aku ini pasienmu. Tentunya persoalan kecil ini takkan mengubah pikiranmu untuk mengobati penyakitku. Bukan seorang lelaki sejati, sekali sudah ngomong pasti ku tepati," kata Yewi dengan gagah. "Tapi coba jelaskan dulu. Obat bius apa yang kau cekokan kepada suputku?" "Itulah obat simpanan keluargaku," jawab si cantik. "Karena kau tidak ingkar janji untuk mengobati penyakitku, biarlah ku berikan juga obat penawar padanya sebagai syarat pertukaran kita." Lalu ia mengeluarkan satu botol porselen kecil dan berkata, "Jicek, paman kedua, coba kau beri minum obat ini kepada makhluk tua itu." Toat Pek Sucia mengiyakan dan menerima obat itu lalu menyingkir ke samping untuk memberi minum obat itu kepada suputku. "Sekarang jawab lagi, sebab apakah kau beri minum obat bius kepada suputku?" tanya Yewi pula. "Kugunakan obat bius, masakan hal ini pun tetap akan kau usut," ucap si cantik dengan tertawa. "Asalkan lain kali tidak kau gunakan lagi obat begituan, aku takkan mencari perkara padamu," kata Yewi tegas. "Suhengmu itu adalah makhluk aneh termasyhur Kangou. Demi memohon dia menyembuhkan penyakitku, terpaksa harus kurancang suatu mengatasi dia. Kalau tidak, mana dia mau menuruti kehendak kami dan membawa kami ke sini untuk minta kepada susoknya agar suka mengobati penyakitku." Yewi sendiri sudah mengalami kesulitan waktu minta pengobatan pada suputku, maka cerita si cantik tidak mengherankan dia. Terpikir pula watak suputku sangat keras, tapi sekarang tunduk di bawah obat bius yang diminumnya. Apabila diriku berada dalam keadaan seperti dia, aku pun akan tunduk dan menerima segala permintaan nona ini. Teringat kepada betapa keji dan menakutkannya obat bius, Yewi lantas berkata, "Akan ku sembuhkan penyakitmu, tapi ku minta selanjutnya jangan kau gunakan obat bius untuk mencelakai orang." "Apakah benar-benar kau benci kepada orang yang suka menggunakan obat bius?" tanya si cantik. Yewi mengangguk, katanya, "Menjadi orang harus bertindak secara jujur dan terang-terangan. Terhitung satria macam apa jika mengatasi orang lain dengan obat bius atau ilmu sihir dan sebagainya. Untuk membuat orang tunduk lahir batin harus digunakan kepandaian sejati." Baik, aku berjanji selanjutnya takkan menggunakan lagi obat bius," ucap si cantik dengan tertawa. Dalam pada itu suputku sudah minum obat penawar. Ia merangkak bangun dalam keadaan lemas. "Lekas enyahlah kau, kami tidak memerlukan kau lagi," bentak Kau Hun Sucia. Tapi bukannya pergi, sebaliknya suputku malah melangkah maju, katanya terhadap Yewi, "Berikan Bian Xixin Bian padaku." "Bian Xixin Bian ku terima dari Yok Ong Ya, kenapa harus ku berikan padamu?" jawab Yewi. "Kitab pusaka itu asalnya adalah barang tinggalan suhuku. Beliau memberikannya kepada Susok untuk dipelajari isinya. Jika Susok hendak mewariskan lagi kitab itu kepada keturunan perguruan, maka seayaknya dia mewariskannya padaku, dan tidak boleh kepadamu gurumu memberikan kitab ini kepada susyokmu. Ini berarti kitab pusaka sudah menjadi milik susyokmu. Lalu Yok Ong Ya ingin mewariskan kitab ini kepada siapa adalah haknya. syukur beliau menghargai diriku dan mewariskan kitabnya padaku. Sekarang kitab ini adalah milikku, pasti akan ku pelajari isi kitab ini untuk menolong orang yang membutuhkannya di dunia ini jika ku berikan padamu. Sedangkan kau sudah bersumpah takkan menolong orang, lalu apa gunanya dengan gusar Suput? Ku membentak, dari mana kau tahu aku tidak mau menolong orang? Jika kau suka menolong orang, masa kau diberi nama Suput Kiu? Jengek Yewi. Dengan gemas Suputku berkata, bocah kurang ajar, apakah kau tahu aku ini pernah hubungan apa denganmu? Yewi jadi teringat kepada kejadian di Siao Go Taishan dahulu, ketika mendengar berita ibunya meninggal, air muka Suputku tampak berubah. Hati Yewi jadi tergerak, segera ia tanya, memangnya kau ini apaku? Mendadak Suputku bergelak tertawa, katanya, bukankah kau sangka aku ini suheng seperguruanmu? Suheng seperguruan? Hahaha, sungguh lucu, sungguh menggelikan. Apanya yang lucu dan apa yang menggelikan? Tanya Yewi dengan marah. Suputku berhenti tertawa, matanya mendelik dan marah seakan-akan menyemburkan api. Katanya sambil menatap Yewi tajam-tajam, ku tertawai kau tidak jelas asal-usulnya sendiri. Siapa ibu sendiri pun tidak tahu. Malah kau sangka ibumu sudah meninggal dunia. Memangnya ibuku belum meninggal? Tanya Yewi terkejut. Tentu saja belum, jengek Suputku. Yewi menggeleng dengan bingung, ucapnya, tidak, aku tidak percaya. Sudah lama ibuku meninggal. Dengan jelas almarhum ayahku memberitahukan hal ini padaku, tentu tidak salah. Mendadak Suputku mencaci maki, ayahmu adalah telur maha busuk, dia menyumpahi ibumu, untung dia sudah mampus, kalau tidak, pada suatu hari pasti akan kucincang dia hingga hancur lebur. Melihat Suputku sedemikian benci kepada ayahnya, Yewi menjadi murka. Mendadak ia menghantam dengan Hou Asin Ciang. Plak, dengan tepat Suputku kena digamparnya. Pelahan Suputku meraba pipi sendiri yang tertampar itu. Pikirnya, kungfu bocah ini ternyata sudah jauh lebih tinggi daripada waktu di Siao Go Taishan tempo hari. Kalau ingin merebut Bian Xixin Bian dari tangannya agaknya sangat sukar. Setelah menempeleng orang yang lebih tua, hati Yewi menjadi tidak enak dengan rasa menyesal. Ia berkata, ayahku adalah pendekar besar yang termasyhur di dunia Kangou. Asalkan tidak kau maki dia, tentu takkan sembarangan kupukul kau. Tapi Suputku lantas bergelak tertawa, hahaha. Kau bilang ayahmu adalah pendekar besar? Haha. Kentut busuk yang benar, dia adalah manusia yang rendah dan tidak tahu malu. Segera Yewi bermaksud menghantam lagi, tapi demi melihat sikap orang yang sama sekali tidak berjaga-jaga, umpama sekali pukul membinasakannya juga orang takkan menangkis. Mau tak mau ia pedang tangan kanan sendiri yang sudah terangkat itu dengan tangan kiri. Ia pikir, terhitung orang gagah macam apa menyerang seorang yang tidak melawan? Maka dengan gusar ia hanya membentak, lekas enyah kau, enyah. Suputku tidak gentar sedikit pun, katanya pula, kau tahu sebab apa orang menyebut aku Suput Kiu? Haha, justru lantaran ayahmu yang pantas mampus itulah dia. Dia lupa budi dan ingkar janji, sia-sia aku menolong jiwanya, akhirnya hanya mendatangkan kebusukan. Aku kecewa, aku menyesal. Memangnya setelah menolong orang hanya mendatangkan kebusukan saja? Mau tak mau rasa gusar Yewi mereda. Demi mendengar keluhan orang, ia turunkan tangannya dan bertanya, apakah benar kau pernah menyelamatkan jiwa ayahku? Suputku seperti tidak mendengar pertanyaan Yewi itu. Ia berkata pula, jika sudah begitu, untuk apa lagi aku menolong orang? Peduli sebutan apa yang akan kau berikan padaku? Apakah Suput Kiu atau makhluk tua aneh segala? Yang pasti aku sudah bersumpah tidak mau lagi sembarangan menolong orang. Diam-diam Yewi menghela napas. Pikirnya, apabila benar ayah pernah lupa budi dan ingkar janji padanya sehingga membuat dia menyesal dan tidak mau menolong sesamanya lagi, maka keluarga Yewi kami memang bersalah padanya. Didengarnya Suputku berkata pula, seumpama Pian Xixin Bian berada padaku juga aku tidak mau lagi menolong orang. Tapi kitab itu ternyata didapatkan orang Sieu, inilah membuatku tidak rela. Nah, Xiao Chu, bocah, Meski Kufuku sekarang bukan tandinganmu dan tidak mampu merebut kitab itu dari tanganmu, pada suatu hari kelak akhirnya pasti akan kudapatkan kitab itu." Habis berkata, mendadak ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Ketika bayangan orang sudah hampir menghilang dalam remang maghrib, Yewi berteriak, "Pada suatu hari apabila kau mau menolong lagi sesamanya, Pian Xixin Bian akan kupersembahkan padamu dengan kedua tanganku." Suaranya lantang dan berkumandang hingga jauh, meski dapat didengar dengan jelas oleh suputku, tapi dia masih terus melangkah pergi tanpa menoleh jelas. Ia tetap tidak mau menolong orang lagi biarpun Pian Xixin Bian diberikan kepadanya. Yewi berdiri melenggong di tempatnya, tiada hentinya ia berpikir, sesungguhnya dalam urusan apa ayah berbuat salah padanya hingga menimbulkan pandangan negatifnya terhadap ayah. Dalam pada itu keempat kuli penggotong tandu telah membawa tandunya ke samping Yewi. Si cantik dalam tandu lagi menegur pelahan, "Yeu Kongcu, ada apa?" sahut Yewi sambil berpaling. Dilihatnya wajah nona sakit itu merah membara, tapi juga cantik luar biasa. Teringat olehnya keadaan penyakit orang yang tidak ringan. Cepat ia berkata, "Oh ya, lekas bawa masuk ke dalam tandu itu." Lantas digotong masuk melalui pintu belakang menuju ke halaman tengah. Hing Kiok menyongsong keluar dan bertanya, "Toh aku, ada kejadian apakah di luar?" Dengan tertawa Yewi menjawab, "Oh, tidak apa-apa, ada seorang pasien minta ditolong oleh Yok Ong Ya." Mendadak Hing Kiok melihat wajah Toat Pek dan Kau Hun Sucia, ia berjingkat kaget. Serunya, "Hi, siapakah mereka? Haha, apakah wajah kami menakutkan?" seru Toat Pek Sucia dengan tertawa. Hing Kiok memegang tangan Yewi dan tidak berani memandang mereka lagi sambil menepuk punggung tangan si nona. Yewi berkata, "Jangan takut. Hati mereka bejik dan baik hati." "Terima kasih atas pujian Yeu Kongcu," ucap Kau Hun Sucia dengan tertawa. "Silakan Xiao Qia kalian masuk ke kamar untuk pemeriksaan penyakitnya," kata Yewi. Dengan suara pelahan Hing Kiok bertanya, "Yok Ong Ya tidak di rumah, siapa yang akan mengobati dia?" "Biar ku coba," jawab Yewi. "Kau sanggup?" tanya Hing Kiok dengan ragu. "Kalau perlu akan ku minta bantuanmu nanti," ujar Yewi dengan tertawa. "Bantuan apa yang dapat ku berikan?" jawab Hing Kiok dengan heran. Dalam pada itu si nona sakit telah melangkah turun dari tandunya dengan perlahan, tampaknya untuk berjalan saja kurang tenaga, hanya dua langkah saja dia tidak sanggup berjalan pula. Cepat Hing Kiok memburu maju untuk memapahnya dan berkata, "Akan kubawa kau masuk ke sana." "Terima kasih," ucap si cantik sakit dengan suara lirih. Setelah melihat jelas wajah orang, diam-diam Hing Kiok juga memuji di dalam hati. Alangkah cantiknya. Setiba di dalam kamar, tertampakkan Hoai Soan masih duduk termangu di situ seolah dia tidak melihat ada orang masuk ke situ. "Siapakah dia?" tanya si nona sakit. "Dia adalah adik Toakoku," jawab Hing Kiok. Si cantik memandang Hoai Soan sekejap dan bertanya pula, "Apakah dia juga sakit?" Yewi ikut di belakang dan mendengar ucapan si nona sakit itu, hatinya tergerak. Cepat ia bertanya, "Tahukah Xiao Qia penyakit apa yang diidapnya?" Si nona sakit menoleh, katanya dengan tertawa, "Kau sendiri adalah murid Tabib Sakti, kalau kau tidak tahu, masa aku tahu?" "Maklumlah, aku pun tidak tahu dia sakit apa." "Jangan-jangan Xiao Qia tahu, sebab penyakitnya ini sukar diketahui," kata Yewi. Si nona sakit tampak melengak, tapi segera tenang kembali, ucapnya dengan tertawa, "Jangan selalu panggil Xiao Qia padaku, kikuk rasanya. Aku ada nama dan ada si, namaku Yap Jing, orang rumah memanggilku Jing Jie, maka kau pun boleh panggil Jing Jie." Bagian 21 Yewi tahu si nona sengaja membelokkan pokok pembicaraan, maka ia pun tidak bertanya lagi, katanya terhadap Hing Kiok, "Adik Kiok, bawalah Yap Xiao Qia istirahat dulu di bagian dalam, aku akan meracik obat baginya." Melihat Yewi masih tetap menyebutnya Xiao Qia dan tidak menyebut Jing Jie dan Fa, diam-diam Yap Jing kurang senang. Pikirnya, pada suatu hari kelak kau pasti akan memanggil Jing Jie dengan sukarela, Kau Hun dan Toat Pek Sucia selalu mendampingi Yap Jing kemanapun si Nona pergi. Sesudah Nona itu dibawa masuk ke dalam kamar, mereka lantas berjaga di luar pintu, tampaknya sangat setia seperti kaum hamba terhadap sang majikan. Hing Kiok mengkhawatirkan Kan Hoai Soan, ia keluar lagi ke ruangan luar dan membawanya ke kamar dalam. Waktu keluar masuk, Hing Kiok sama sekali tidak berani memandang kedua sucia itu, maklumlah, pembawaan Hing Kiok memang bernyali kecil, dia tidak berani memandang wajah kedua sucia yang buruk rupa dan menakutkan itu. Tidak lama kemudian, hari sudah gelap, datanglah Yewi dengan membawa obat penawar racun jinsom berdaun merah. Hing Kiok diminta meladeni Yap Jing dan diminumkannya. Yap Xiaoqia, kata Yewi, silakan istirahat dengan tenang semalam, besok pagi warna merah pada tubuhmu tentu akan hilang dan itu berarti sakitmu sudah sembuh. Kalau warna merahnya tidak hilang, tanya Yap Jing. Yewi ragu sejenak, jawabnya kemudian, jangan khawatir, pasti akan hilang. Lalu anak muda itu mengundurkan diri. Satu malam berlalu tanpa terjadi sesuatu apapun. Esoknya Hing Kiok meladeni Yewi cuci muka. Anak muda itu bertanya, apakah Yap Xiaoqia sudah tampak baik? Warna merah pada tubuhnya belum hilang, tutur Hing Kiok sambil menggeleng. Wah, repot jadinya, ujar Yewi. Repot bagaimana, tanya Hing Kiok. Racun dalam tubuh Yap Xiaoqia sudah terlalu berat dan terlambat ditolong, obat penawar yang kuberikan sukar memunahkan kadar racunnya, harus kugunakan Kim Chiam Ji Hiat Hoat, terapi tusuk jarum. Untuk membantu khasiat obat penawarnya, menolong orang harus sampai tuntas. Hendaklah Toako lekas melakukan terapi tusuk jarum tersebut, kata Hing Kiok. Tapi care, tusuk jarum itu cukup merepotkan, sebab harus bagaimana, tanya Hing Kiok. Terbatas oleh adat antara lelaki dan perempuan, aku dan Yap Xiaoqia juga baru kenal, rasanya menjadi kurang leluasa. Hing Kiok melengak. Teringat olehnya waktu dirinya membeleceti anak muda itu untuk direbus di dalam gentong, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Ia pikir jika pengobatan ini perlu main buka dan copot memang rada merepotkan. Didengarnya Yewi berkata pula, biarlah nanti ku tambah kadar obat penawarnya, coba manjur atau tidak. Apakah penyakit Yap Xiaoqia cukup berat, tanya Hing Kiok. Kalau hari ini tidak dapatku sembuhkan dia, barangkali berbahaya bagi jiwanya. Wah, kasihan, kata Hing Kiok. Seorang tabib harus mempunyai perasaan seperti orang tua terhadap anaknya, sekalipun kurang leluasa. Terpaksa Toako harus menolongnya dengan tusuk jarum. Baik, hendaklah Kasuka membantu, kata Yewi. Yap Jing berbaring tenang di tempat tidur, sedangkan Kan Hoai Soan berduduk termangung di tepi pembaringan sambil memandangi Yap Jing. Suasana di dalam kamar sunyi senyap, tiada suara sedikit pun. Hing Kiok memegang tangan Hoai Soan dan mendudukkan dia di samping sana. Melihat Yewi masuk ke situ, Yap Jing menyapa sambil tertawa, Yewu Kongcu, tampaknya tak dapatkah sembuhkan penyakitku ini. Melihat si Nona tetap bergurau meski menghadapi detik antara mati dan hidup, diam-diam Yewi memuji akan kekuatan batinnya. Ia coba memeriksa denyut nadi Yap Jing dan berpikir sejenak, katanya kemudian, sakitmu belum terlalu parah, jika ku lakukan terapi tusuk jarum ku yakin pasti masih bisa mengatasinya, dengan tusuk jarum akan kau sembuhkan penyakitku. Yap Jing menegas. Terapi tusuk jarum yang akan kulakukan ini jauh lebih berbahaya daripada tusuk jarum biasa, sedikit salah penggunaannya akan berakibat fatal bagimu, kata Yewi. Yap Jing tertawa, katanya, sebagai ahli waris Yok Ong Ya, ku percaya kau pasti menguasai benar ilmu penyembuhan ini dan tiada bahayanya, silakan kau sembuhkan diriku dengan Kim Chiam Ji Hiat Hoatmu. Sesungguhnya aku dulu mahir menggunakan terapi ini, ucap Yewi dengan jujur dan serius. Hanya ku tahu cara penyembuhannya dari kitab yang ku baca dan belum pernah ku praktekkan. Maka hendaklah Yap Xiaoqia pertimbangkan lagi, sebab masih ada satu cara lain, yaitu menambah berat kadar obat penawar yang ku berikan. Cuma kadar obat itu terlalu keras Umpama racun dapat kupunahkan, akibatnya Xiao Qia harus menanggung kelumpuhan selama hidup. Waduh, jika aku diharuskan menggeletak di tempat tidur sepanjang tahun, mana aku betah, seru Yap Jing. Sudahlah, mati atau hidup sudah takdir ilahi, janganlah kongcu lagu lagi, silakan mulai saja. Yewi lantas mengambil sebuah peti kayu kecil, di dalam peti banyak terdapat alat pertabiban. Peti ini adalah milik Yok Ong Ya. Waktu mau pergi peti ini telah ditinggalkan kepada Yewi. Dari dalam peti Yewi mengeluarkan 36 batang jarum emas yang berukuran berbeda-beda, yang pendek seperti jarum jahit biasa, yang panjang tidak sampai sejengkal. Lalu katanya kepada Hing Kiok, "Adik Kiok, harap bantu membukakan pakaian Yap Xiao Qia." Kini Yap Jing sudah sukar bergerak. Terpaksa dia membiarkan bajunya dibuka Hing Kiok satu persatu, sampai akhirnya hanya tertinggal kutang dan celana dalam saja. Hing Kiok merasa rikuh untuk membuka lebih lanjut, ia berpaling dan melihat Yewi lagi berduduk dengan prihatin, sikapnya itu mengingatkan orang kepada seorang pendeta yang alim. Tampaknya anak muda itu tidak bermaksud menyuruhnya berhenti membuka baju nona Yap. Ia pikir mau tak mau harus kutelanjangi dia. Ketika ia mulai membuka celana dalam, Yap Jing dengan suara rada gemetar nona itu bertanya, "Apa-apakah perlu buka lagi? Kalau tidak dibuka semua, care bagaimana toh aku dapat menemukan hiatsu yang tepat?" ujar Hing Kiok. Meski sedang melakukan tugas sebagai seorang tabib, tapi tabib seperti Yewi sesungguhnya terlalu cakap. Tentu saja Yap Jing merasa risih dalam keadaan telanjang bulat di hadapan tabib ganteng ini. Tapi apa daya, dirinya sendiri yang minta disembuhkan. Untuk menyembuhkan penyakitnya terpaksa dirinya harus tunduk dan menurut segala perintah sang tabib. Ketika Hing Kiok melepaskan kain terakhir dari tubuh Yap Jing, karena takut dan malu, Yap Jing terus memejamkan mata. Mendadak ia merasa sebuah tangan yang panas meraba bagian dadanya. Sebagai gadis yang masih suci bersih, kecuali dirinya sendiri, belum pernah tubuhnya diraba orang lain. Keruan sekujur badannya menggigil dan merinding, ia angkat tangan untuk menolak tangan yang terasa panas itu. Mendadak terdengar suara bentakan, "Jangan bergerak!" Menyusul ia merasa hiatsu dekat pinggang kesemutan. Jarum yang cukup panjang hampir ambles seluruhnya ke dalam hiatsu tersebut. Habis itu tangan yang panas itu terus bergeser. Beberapa hiatsu berikutnya juga dicocok dengan jarum. Ke-36 hiatsu penting tersebar di sekujur badan manusia, kepala, dada, punggung, tangan, kaki. Bagian kemaluan selesai, bagian dada ditusuk jarum, lalu bergilir pada bagian lain dan yang terakhir adalah bagian anggota rahasia. Selesai menusuk kelima bagian tubuh yang lain, sisa 4 batang jarum lagi hanya dipegang Yewi dan tidak segera ditusukkan lagi. Melihat keraguan anak muda itu, Yap Jing lantas tahu apa sebabnya. Kini sekujur badannya boleh dikatakan sudah rata diraba oleh Yewi. Jantungnya berdetak keras. Ia pikir bila bagian itu juga diraba, wah, bagaimana nanti? Sampai sekian lamanya tidak terasa Yewi menusuk lagi. Jantung Yap Jing berdebur semakin keras. Ia heran kenapa anak muda itu diam saja. Sungguh ia ingin membuka mata untuk melihat betapa kikutnya tabib muda ini. Menurut dugaannya, sebabnya Yewi tidak segera menusukkan jarumnya lagi tentu karena takut dan kikuk. Padahal tidak begitulah persoalannya. Yewi melakukan tugas dalam kedudukannya sebagai tabib. Sedikit pun dia tidak ragu dan mempunyai pikiran lain. Malahan Hing Kiok yang menyaksikan di samping juga mengira anak muda itu takut menyentuh anggota rahasia Yap Jing, makanya ragu-ragu dan tidak berani meneruskan tusuk jarumnya. Yang benar adalah sisa keempat jarum itu sangat penting dan berbahaya, sebab bagian tubuh manusia yang paling lemah dan peka justru terletak di bagian anggota rahasia itulah. Kalau tusuk jarumnya kurang hati-hati sedikit meleset saja, maka tamatlah hidup Yap Jing. Diam-diam Yewi lagi meyakinkan dirinya sendiri agar keempat jarum yang tersisa itu tidak boleh salah tusuk. Ia mengerahkan tenaga pada telapak tangan kiri, Sebelum jarum menusuk telapak tangan kirinya digunakan meraba bagian hiatsu yang bersangkutan dan menyalurkan tenaga murni ke situ agar jarum tidak sampai membuat cedera hiatsu yang akan ditusuk sejenak kemudian. Setelah yakin bagian hiatsu itu sudah terlindung oleh hawa murni yang disalurkannya, lain jarum ditusukkan pelahan ke dalam empat hiatsu yang masih tersisa. Selesai empat tusukan itu, seluruh badan Yap Jing benar-benar dalam keadaan lumpuh total, tapi bukan kelumpuhan badannya melainkan kelumpuhan batin, seperti seorang yang mabuk arak, tenaga sedikit pun tidak ada. Yewi juga mandi keringat, karena baru pertama kali dia melakukan terapi tusuk jarum, lantaran tegang kelewat, tenaga murni yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Maka ia pun sangat lelah. Katanya kepada Hing Kiok, "Adik Kiok harap beri minum lagi satu dosis obat penawar." Melihat keadaan Yewi yang sangat letih tak terkatakan rasa terima kasih Yap Jing, ia pikir jiwa sendiri telah diselamatkan anak muda ini, entah cara bagaimana harus membalasnya nanti. Yewi bersama Toat Pek dan Kau Hun Sucia tinggal di kamar luar. Waktu mereka menjenguk Yap Jing keesokannya, warna kulit nona itu sudah pulih seperti biasa. Yewi membuatkan pula obat kuat dan menyuruh Hing Kiok menyeduhnya dan diminumkan kepada Jing. 3 hari berturut-turut Yewi memberi minum obat kuat kepada Yap Jing, maka tenaga nona itu pun pulih dengan cepat seperti sedia kala. Yewi sendiri pun merasa racun yang mengeram dalam tubuhnya tidak bekerja meski sudah lewat 1/2 tahun. Ia tahu tidak sia-sia usahanya selama 1/2 tahun mempelajari isi kitab Pian Xixin Bian itu. Nyata obat penawarnya telah membawa khasiat yang menggembirakan. Tentu saja dia sangat girang. Ia pikir lewat beberapa hari lagi dapatlah dirinya membawa pergi Kan Hoai Soan untuk mencari Semgan Si Yusu. Pagi hari itu, berkatalah Yewi kepada Toat Pek, "Sucia, penyakit Xiao Qia kalian sudah sembuh. Sekarang juga kalian boleh pergi." Kau Hun Sucia bergelak tertawa, katanya, "Murid Yok Ong Ya memang lain daripada yang lain. Apabila Tocu kami mengetahui Xiao Qia kau selamatkan, beliau pasti akan sangat berterima kasih dan memberi balas jasa yang besar." "Ah, soal kecil ini masakah perlu balas jasa segala?" ucap Yewi. "Jika tidak ketemu kau, di dunia ini tiada orang lain lagi yang mampu menolong Xiao Qia," kata Toat Pek Sucia dengan tertawa. "Jadi ucapanmu terasa agak terlalu rendah hati. Balas jasa sebagai tanda terima kasih kami tidak boleh dikesampingkan. Lantas care bagaimana kita harus terima kasih padanya?" jika tanya Kau Hun Sucia. Toat Pek Sucia tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebatang seruling kecil berbentuk aneh. Pelahan ia meniup seruling mini itu, seketika bergema suara melingking tajam. Yewi merasa seruling mini itu sudah pernah dilihatnya, cuma entah di mana. Tidak lama kemudian, 4 sosok bayangan orang tampak berlari datang dengan cepat, hanya sekejap saja sudah masuk ke kamar. Kiranya semuanya adalah perempuan muda berbaju putih dan berambut panjang semampir di pundak. Tangan dan kaki keempat gadis ini memakai gelang emas yang bersinar kemilauan, dan dandanan mereka serupa kaum hamba dari keluarga hartawan. Namun keempat gadis ini seperti membawa semacam gaya yang misterius. Tangan masing-masing membawa sebuah talam emas yang ditutup dengan kain putih. Dengan sangat hormat mereka menuju ke depan Toat Pek Sucia. "Singkirkan kain penutup," kata Toat Pek Sucia. Yewi merasa heran dari mana datangnya keempat gadis berbaju putih ini. Kalau dikatakan datang ikut Yap Jing, mengapa petang tempo hari tidak terlihat? Bila dilihat dari dandanan mereka yang sama anehnya dengan Kau Hun Sucia berdua, Yewi jadi sangsi jangan-jangan Yap Jing adalah pimpinan organisasi rahasia mereka. Sesudah kawanan budak berbaju putih itu membuka kain putih, terlihatlah talam yang mereka bawa itu penuh terisi emas intan dan batu menikam. "Keempat talam permata ini mohon Kongcu sudi menerimanya," kata Toat Pek Sucia dengan tertawa. Air muka Yewi berubah, katanya terhadap kawanan budak berbaju putih itu, "Lekas kalian bawa pergi barang-barang ini. Batu permata ini tidak sedikit nilainya. Apakah Kongcu merasa kurang banyak, tanya Kang Hun Sucia. Yewi menjadi marah, katanya, orang Sieu bukan manusia yang tamak harta. Kalau tidak lekas bawa pergi, segera akan kuusir kalian. Barang-barang ini harus Kongcu terima, bahkan keempat budak ini pun kami berikan seluruhnya, ujar Toat Pek Sucia dengan tertawa. Dengan gusar Yewi membentak. Memangnya kalian anggap aku ini orang macam apa? Jika Kongcu tidak mau terima, tentu Xiao Qia akan marah kepada kami. Apapun juga mohon Kongcu sudi memberi muka dan sudi menerimanya, kata Toat Pek Sucia pula. Dan kalau aku berkeras tidak mau terima, jengek Yewi. Jiwa Xiao Qia kami telah kau selamatkan, mau tak mau harus kau terima, jawab Kau Hun Sucia. Diam-diam Yewi merasa penasaran. Masakah di dunia ini ada cara memberi hadiah dengan paksa begini? Tapi ia lantas tertawa dan berkata, tidak dapat ku terima. Ingin kulihat cara bagaimana akan kalian suruh ku terima? Toat Pek Sucia lantas berseru. Ayo, antarkan itu ke dalam. Tapi baru saja kawanan budak berbaju putih itu hendak melangkah, mendadak Yewi membentak. Berhenti! Kawanan budak itu tidak berhenti. Segera Yewi hendak memburu maju untuk mencegatnya. Pada saat itulah dari dalam kamar muncul seorang, ialah Yap Jing. Sudahlah, kalau Yew Kongcu berkeras tidak mau terima, kata nona cantik itu dengan penasaran. Kau Hun Sucia berkata, dia tidak mau terima berarti menghina kita. Tapi Yap Jing lantas memberi tanda kepada kawanan budak berbaju putih itu dan berkata, kalian boleh mundur ke sana. Sesudah memberi hormat, dengan munduk-munduk keempat budak itu lantas mengundurkan diri keluar. Yew Kongcu, kata Kau Hun Sucia, harta benda tidak mau kau terima, lalu care bagaimana kami harus berterima kasih padamu? Jicek, Yew Kongcu bukanlah orang biasa. Budi besar tidak perlu dengan terima kasih, asal saja selalu kita ingat kebaikannya ini, kata Yap Jing dengan tertawa. Xiao Qia, Uwap Kun Bun Sucia, sudah hampir setengah tahun kita meninggalkan pulau, tentu Pocu sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat pulang? Yap Jing mengangguk. Akan ku siapkan tandu untuk Xiao Qia, kata pula, bergegas ia melangkah keluar. Yewi merasa heran akan hubungan antara Yap Jing dengan Kau Hun Sucia berdua, tampaknya seperti antara majikan dan hambanya. Tapi mengapa Yap Jing menyebut mereka Jicek dan Sacek, paman kedua dan ketiga? Yap Jing tertawa terhadap Yewi, katanya, terima kasih atas pelayananmu kepada kami selama beberapa hari ini. Ah, tidak apa-apa, ujar Yewi. Toko obat ini adalah milik Yok Ong Ya. Bila kalian ingin berterima kasih harus ditujukan kepada beliau. Tidakkah kau sebut Yok Ong Ya sebagai suhu? Tanya Yap Jing. Beliau mengajarkan ilmu pertabiban kepadaku, tapi belum pernah berlangsung upacara pengangkatan guru, tutur Yewi. Oh, Yap Jing bersuara perlahan lalu katanya pula, ku tahu kau tidak suka menerima tanda terima kasih dariku, maka aku pun tidak perlu banyak adat lagi. Maksud tujuanku belajar ilmu pertabiban adalah untuk menolong orang dan tidak mengharapkan terima kasih dari orang yang ku tolong, kata Yewi. Yap Jing termenung sejenak setelah ambil keputusan sesuatu, tiba-tiba ia pandang Yewi dan berkata, aku pun ingin membantu sesuatu padamu, entah dalam hal apa ku perlu bantuanmu? Tanya Yewi. Tempo hari pernah kau tanya padaku apakah sukar untuk mengetahui penyakit yang diidap adik perempuanmu, tatkala mana tidak ku jawab. Sekarang hendak ku katakan bahwa penyakit adikmu memang benar sukar diketahui orang. Kukira tidak, ujar Yewi. Ku tahu penyakit adikku adalah akibat pengaruh semacam ilmu gaib yang disebut Mo Sim Gan. Sama dengan siapakah dan tokoh macam apakah Semgan Si Yusu dan apa hubungannya dengan Yap Jing? Sama dengan dapatkah Yewi menemukan Semgan Si Yusu dan apa pula yang akan dialaminya? Sama dengan bacalah jilid lanjutannya. Sama dengan